KPM. Tanggal 31 bulan 8 57. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ha, nampak semangat tau saya hari ini. Kita dah mulakan mengibarkan jalur gemilang di kawasan kita pada hari ini. Jadi murid-murid dekat rumah sana tu dah ada ke kibar jalur gemilang? Sambil-sambil kita duduk-duduk saja kat rumah tu, apa kata kita ambil kertas, kita ambil kertas warna kita ke, kita lukiskan jalur gemilang dan boleh kita tampalkan di sekeliling rumah. Alright. Jadi murid-murid sekalian, apa khabar semua? Saya Aiman Sufian, host anda pada hari ini dalam sukses SPM 2021. Mana nak dapat bendera? Jangan risau, nanti boleh dapatkan dengan saya. Saya akan jual di atas talian. Tapi saya ada problem lah murid-murid. Saya nak jual di atas talian tapi saya tak berapa pandai dan saya tak tahu bagaimana cara untuk berniaga di atas talian. Macam mana ya? Saya dapat satu idea. Saya nak tanya dengan cikgu saya. Anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan mengajar saya selepas ini dan juga murid-murid? Jom kita saksikan profil guru kita. Bawakan kepada anda guru kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam, Cikgu Syahra. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Iman, apa khabar? Baik, alhamdulillah cikgu. Saya dah excited dah ni bila masuk saja bulan kemerdekaan ni cikgu. Saya terus kibarkan jalur gemilang. Tapi saya dapat satu idea cikgu. Saya ingat saya nak berniaga. Apa barang-barang yang ataupun perniagaan yang boleh saya lakukan dalam tempoh semangat kemerdekaan ni cikgu? Okey, untuk makluman semua, okey, untuk apa ni, untuk perniagaan di atas talian, kita sebenarnya boleh boleh menjual pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan lah. Okey, contohnya jualan tudung untuk guru-guru ataupun pelajar-pelajar di rumah, mungkin ibu bapa di rumah kan dia nak sambut kemerdekaan, dan juga kita boleh membuat orang kata apa, delivery untuk makanan, iaitu roti jala bertemakan kemerdekaan. Roti jala boleh bertemakan kemerdekaan. Boleh. Okey, cantik cikgu. Sebelum kita nak bincang panjang tentang perniagaan kita ni cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Dipersilakan cikgu, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Tapi masalah saya sekarang cikgu, saya tak berapa pandai nak bisnes atas talian ni. Boleh tak cikgu ajar kita semua? Boleh. Sekejap lagi saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan atas talian. Baik cikgu. Jadi topik kita pada hari ini berkaitan dengan perniagaan. Itu subjek kita. Dan topiknya apa cikgu? Topik pada hari ini adalah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, baik cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, ada kawan-kawan saya pun dia suka juga belajar berkaitan perniagaan ni. Boleh kita jemput mereka sekali tak cikgu? Okey, boleh. Dipersilakan. Okey, dipersilakan murid-murid. Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Okey, baik. Tengok cara tengok tangan tu, cara orang yang suka kira duit. Ni orang perniagaan ni, orang bisnes je cikgu. Okey, baik. Bila sebut pasal duit je semua celik mata kan. Bukan setakat murid-murid kita je yang menonton hari ini cikgu. Mak ayah pun tetap duduk depan kaca TV cikgu untuk sama-sama kita belajar berkaitan dengan perniagaan. Baik, tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan Tachayini. Dipersilakan, boleh kenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Tachayini Rajakuru daripada SMK Setia Alam. Okay, cita-cita saya menjadi CID officer. Dahsyatnya cikgu ya. Baik, seterusnya kita ada Dania. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Hai, assalamualaikum. Saya Dania Kaisara daripada SMK Setia Alam. Cita-cita saya menjadi seorang peguam. Alright. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Misha. Silakan Misha.
Hai, salam sejahtera. Nama saya Misha Elephant Naidu dari SMK Setia Alam. Cita-cita saya menjadi businesswoman. Oh, businesswoman. Jadi kena dengar elok-elok tau. Nanti cikgu bagi tips tau lepas ni. Okey, baik. Selanjutnya, kita nak berkenalan dengan Adrini. Silakan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Adrini Shafira daripada SMK Setia Alam. Dan cita-cita saya nak jadi businesswoman. Okey, businesswoman eh. Alright. Dan seterusnya, kita ada Naili. Boleh kenalkan diri anda? Hai, salam sejahtera. Nama saya Naili Nisa dari SMK Setia Alam. Cita-cita saya nak jadi lawyer. Oh, jadi lawyer. Dua orang lawyer. Baik, dan seterusnya kita ada Haikal. Silakan Haikal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal daripada sekolah SMK Setia Alam. Saya nak jadi usahawan. Oh, jadi usahawan. Ada di kalangan murid-murid kita ni mentalitinya terpecah pada dua, cikgu. Ya, betul. Yang mana ada di kalangan mereka ni yang nak bekerja dan ada yang nak bagi kerja kepada orang, iaitu bisnes saja, cikgu. Betul. Jadi mungkin subjek ini menjadi kesukaran kepada mereka, cikgu. Adakah subjek ini senang ke susah untuk murid-murid kita ni, cikgu? Apa kata kita tanya pandangan murid. Tanya murid terus. Yeah. Oh, lawa. Nampak tu. Okey, baik. Kita nak tanya yang pertama sekali. Kita nak tanya Dania. Boleh tak awak cerita sikit? Subjek ni senang ke susah ke awak memang suka subjek ni? Silakan. Saya meminati subjek ini kerana saya dapat mengetahui dunia perniagaan. Saya juga dapat mengetahui tentang asas-asas dalam perniagaan dan juga persediaan awal dalam perniagaan. Dalam usahawan, menjadi seorang usahawan. Jadi bagi saya tak susah sangatlah nak belajar. Yang paling penting cikgu persediaan sebelum kita memulakan perniagaan. Tak boleh terus-terus terkejut juga ya. Betul. Kena ada step dia. Kena ada step dia. Dan kita nak tanya juga murid kita yang seterusnya, cikgu. Boleh. Kita nak tanya kepada Adrin. Silakan. Apa pandangan awak tentang topik pembelajaran kita hari ini? Silakan. Okey, pada pandangan saya, saya meminati mata pelajaran ini kerana saya banyak mempelajari sedikit sebanyak tentang bahagian-bahagian fungsi utama dalam organisasi perniagaan. Dan bukan itu sahaja, bab ini juga merupakan satu-satunya bab bagi tingkatan 4 yang ada dalam kerja khusus tingkatan 5 nanti. Okay. Dan kita juga boleh gunakan dia sampai bila-bila jika ingin membuka perniagaan sendiri. Oh, maknanya lepas PM nanti pun kita masih lagi boleh menggunakan ilmu yang cikgu ajar sebentar lagi. Betul, cikgu? Dan kita nak tanya seorang lagi boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita nak tanya seterusnya Naili. Apa pandangan awak tentang topik kita hari ini, perniagaan? Silakan. Okey. Saya rasa macam sama-sama sikit. So saya kena tunggu Cikgu Syara terangkan lepas ni, insyaAllah saya lebih faham. Okey, baik. Cikgu Syara. Cikgu sendiri ada perniagaan tak, cikgu? Buat masa ni saya belum lagi lah terlibat dengan mana-mana perniagaan lah. Tapi walau macam mana pun, disebabkan cikgu, anak-anak murid kita ramai yang ada bisnes sendiri. Betul, cikgu? Betul. Okay, diorang baik. Lagi banyak bisnes. Baik, cikgu. Di akhir orang kata pembelajaran kita ni, cikgu, apa objektif yang akan murid-murid capai dalam pembelajaran ini, cikgu? Okey, untuk pengakhiran topik atau rumusan lah yang kita dapat. Okey, dalam bab ni saya akan sentuh tentang kaedah aplikasi yang kita gunakan dalam teknologi maklumat. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang pembangunan produk baru. So, dua topik yang saya akan bincangkan sekejap lagi. Okey, tapi cikgu jangan bagi tu murid-murid tau. Sebab saya nak jual tudung. Nanti kalau dah sebut jual tudung, ambillah bisnes saya, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Kita berehat seketika boleh, cikgu? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, beli cat kuning, beli cat merah, beli cat biru, beli cat putih. Okey, bayar. Senangnya sekarang ni, cikgu, ya. Semua betul. Di hujung jari je, tekan sampai di rumah. Tapi saya beli cat tadi, cikgu, sebab saya nak cat rumah saya. Biar ada kalau merah sikit, ada kalau biru sikit, kalau putih sikit. Baru orang kata meriah, cikgu, ya. Betul, semangatlah, semangat. Biasa kalau mereka macam dekat sekolah, cikgu, meriah tak orang kata sambutan kalau mereka ikut program sekolah memang sangat meriah. Cikgu-cikgu terutamanya lah.
Kita pakai memang kita seragamkan tudung, baju dan sebagainya. Ah, cantik cikgu. Nanti saya datang sekolah cikgu, saya jual tudung. Okey. Okey cikgu. Baik. Jadi kita nak orang kata nak pesan kepada murid-murid kita dalam pandemik wabak COVID-19 ni cikgu, tetapkan kita menjaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Betul cikgu? Betul. Okey, baik. Kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum tu murid-murid, adakah anda semua dah bersedia ke belum? Kalau bersedia tunjuk good sikit murid-murid. Senyumlah sikit. Okey. Baik, murid-murid kita pun dah tak sabar dah untuk mulakan perniagaan kita pada perniagaan kita pada hari ini. Jadi cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera. Okey, so untuk hari ini saya akan terangkan dua topik yang berkaitan dengan apa yang diperkatakan oleh Aiman tadi. Okey, jadi untuk itu saya start dengan slot yang pertama lah. Okey. Okey, untuk topik ataupun tajuk pada hari ini yang saya akan sampaikan adalah bahagian orang kata bahagian fungsian utama yang ada dalam organisasi perniagaan. Okey, saya mengambil dua topik yang pentinglah untuk kita tahu di mana kita untuk meletak kita tahu di mana antara soalan-soalan yang ada di dalam SPM. Jadi ini antara topik yang sangat pentinglah. Okey. Okey, so apa yang dapatan daripada kita mempelajari topik ini pada hari ini, saya rumuskan di sini adalah murid akan dapat mempelajari 6 kaedah penggunaan ataupun aplikasi teknologi dalam perniagaan dan juga 8 langkah untuk membentuk pembangunan produk baru. Okey, adakah pelajar SMK Sti Alam sudah bersedia? Yes. Okey, sudah. Tunjuk sikit muka bersedia macam mana? Okey. Okey, bagus. Okey, yang pertama saya akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan teknologi. Seperti yang kita tengok tadi, Abang Aiman menggunakan telefon untuk membeli cat. Itu dah kita anggap dia sebagai dia menggunakan teknologi maklumat. Jadi itu yang kita nampak dalam bentuk fizikal. Okey. So maksud penggunaan yang paling tepat adalah satu proses iaitu pengaliran. Contoh tadi Abang Aiman dia tempah cat. So maksudnya benda tu dia dalam pemprosesan. Okey. Di mana dan selain itu penyebaran maklumat. Mungkin Abang Aiman tahu harga color apa dan sebagainya. Jadi dia senang untuk membuat pilihan. Okey, dan seterusnya untuk penyimpanan maklumat. Okey, kalau kita tengok penggunaan teknologi ni dia sebenarnya banyak banyak penggunaan dari segi kesesuaian. Okey, kesesuaian di mana kita menggunakan teknologi ni untuk menjalankan pengurusan perniagaan. Okey, yang kedua, apakah tujuan? Kenapa wujudnya penggunaan teknologi ni? Okey, kenapa? Okey, yang pertama kita dapat membantu memudahkan untuk melancarkan sistem operasi perniagaan. Okey, contoh macam zaman sekarang kita COVID. Jadi barang-barang kita perlu membeli secara online sebab kita tidak digalakkan keluar sebenarnya. Okey, jadi penggunaan itu sangat penting. Okey, jadi dia dapat memudahkan kita lah. Kita menggunakan apps yang ada dalam telefon dan kita membeli barang dan barang terus sampai di rumah. Okey. Yang kedua, kenapa penggunaan teknologi ini penting? Iaitu dia dapat memberi ataupun kita sebagai pelanggan memperoleh maklumat. Okey, dengan lebih cepat dan mudah. Maksudnya kita boleh tengoklah apa yang ada dalam teknologi maklumat yang disarankan. Okey. Yang ketiga, okey, sebagai seorang ahli perniagaan kita perlu menggunakan teknologi ini supaya kita nak memperluaskan skop perniagaan kita. Okey, andai kata kita membina satu perniagaan runcit, mungkin kita nak pergi yang lebih besar. Jadi penggunaan teknologi ini sebenarnya dia akan memperluaskan lagi skop perniagaan kita sebab kita dapat menghubung dengan orang luar. Okey. Dan selain daripada itu, mewujudkan juga hubungan di antara kita dengan negara lain. Jadi mungkin produk Abang Aiman ada di luar negara. Kita mana tahu kan satu hari nanti, sebab ini adalah orang kata penggunaan teknologi maklumat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jom kita mula. Jom. Siapa nak tahu 6
aplikasi yang ada dalam teknologi maklumat. Saya cikgu. Okey, angkat tangan. Okey. Okey. Okey, apa yang kita maksudkan 6 aplikasi teknologi itu? Okey, semua orang tahu bila sebut e, semua orang tahu e dagang, e pemasaran. Tapi apakah e tersebut tu? Okey, e sebenarnya bermaksud elektronik. Kenapa disebut elektronik? Sebab penggunaan untuk mendapatkan maklumat, orang kata pemprosesan, penyebaran kita memang melalui elektronik. Maksudnya kita nak dapat sesuatu maklumat itu memang menggunakan elektronik. Sebab itu kita sebut dia sebagai apps ataupun aplikasi. Menggunakan aplikasi untuk membeli dan menjual barang dan perkhidmatan. Okey, jadi antara 6 aplikasi yang ada dalam teknologi maklumat, yang pertama adalah e-pemasaran. Okey, apa dia e-pemasaran? E-pemasaran adalah salah satu bentuk sistem yang dibentuk untuk memasarkan produk barang dan perkhidmatan supaya peniaga senang untuk menjual dan menyebarkan maklumat kepada pelanggan. Jadi bila ada satu platform macam ni, dia mudah untuk pelanggan mendapat maklumat dengan cepat. Okey, selain daripada itu, contoh antara e-pemasaran, bagaimana kita sebagai pelanggan, kita nak tahu tentang sesuatu produk, kita layari laman web perniagaan. Contohnya macam tu. Okey, yang kedua adalah e-dagang. Okey, e-dagang ni adalah elektronik dagang di mana satu sistem yang melibatkan pengurusan. Contoh yang saya ambil mungkin daripada pemborong, mungkin daripada syarikat besar untuk mendapatkan tempahan barang ataupun untuk membuat pembayaran ataupun untuk membuat pembelian secara orang kata secara tu menggunakan sistem ni lah. Okey, jadi benda ni diwujudkan supaya memudahkan pengurusan di antara pemborong dan juga peruncit, katakan di antara pemborong dan juga pengeluar. Jadi ini adalah satu salah satu platform lah di mana kita boleh memperluaskan skop perniagaan kita. Macam tu. Okey. So contoh yang ada yang kita nampak sekarang dalam keadaan COVID, apa yang kita nampak adalah Shopee dan Lazada. Okey, memang antara salah satu platform perniagaan yang saya rasa sangat-sangat sangat-sangat menarik lah. Dan saya sendiri pun kadang-kadang membeli barang dengan tempat tersebut lah, aplikasi. Kan? Okay, antara orang kata pelanggan tetap lah. Sebab kita rasa apa yang kita nak semua ada, dari tanaman, tanah, pasu semua ada. Jadi betul, saya rasa saya seronok, menarik lesung sangat. Lesung batu pun dia beli dekat situ. Ya, betul. So kita nak ceritakan bahawa teknologi maklumat ni sebenarnya dah semakin canggih dan kita perlu tahu dan perlu ambil tahulah tentang apa yang ada dalam peredaran zaman sekarang. Maksudnya cikgu, kita dah ada satu perubahan daripada yang lama, kita pergi ke yang baru. Kita jimat masa lah, cikgu. Kita jimat masa. Tapi tak jimat duit lah, cikgu. Ya, betul. Tak jimat duit sebenarnya. Okey, baik. Okey. Seterusnya, e-government iaitu elektronik kerajaan, di mana dia adalah salah satu sistem. Terdapat pihak yang membuat menggunakan pengurusan dalam talian bersama dengan kerajaan. Okey, contohnya ada mungkin dengan kementerian dan juga jabatan, iaitu lembaga hasil dalam negeri. Itu ada antara contohlah. Okey, yang seterusnya kita ada e-banking. E-banking ni sangat popular. Kalau kita ada Shopee tapi kita tak ada banking pun agak sukar, sebab dia memudahkan kita ataupun dia adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak bank supaya pelanggan mudah untuk membeli barang. Okey, contoh kita ada Maybank To You, kita ada CIMB Click dan sebagainya. Jadi apps ini dia telah membantukan kita untuk memudahkan kita membeli barang. Okey. Seterusnya adalah penggunaan laman sosial. Okey, penggunaan laman sosial ni saya bahagikan kepada dua. Yang pertama, kita menggunakan setiap pengurusan tu menggunakan satu orang kata perkongsian urusan perniagaan dengan menggunakan laman web sosial, iaitu seperti Facebook. Okey, seperti IG, Instagram ataupun Twitter. Di mana kalau kita tengok, okey, kita tengok banyak okey benda-benda sebenarnya yang menarik dalam Facebook. Okey, dari segi barang dan perkhidmatan yang ditawarkanlah. Jadi kita sebagai usahawan pun kita boleh tengok review daripada pelanggan, respon daripada pelanggan adakah barang kita berkualiti ataupun tidak. Maksudnya kita dapat feedback tu cepat. Jadi bila cepat kita ambil tindakan segera. Macam tu. Okey. Okey, yang seterusnya penggunaan laman sosial, yang terakhir adalah menggunakan email. Kenapa email ni penting? Okey, kadang-kadang apabila kita menggunakan apps ataupun aplikasi ini, kita perlu menyimpan
menyimpan bukti pembayaran, menyimpan bukti kita order tempahan dan sebagainya. So ini adalah antara 6 aplikasi yang saya rasa pelajar-pelajar di luar sana perlu tahu dan perlu, orang kata perlu ingat bentuk-bentuk penggunaannya. Okey, okay, cikgu. Yang ni orang kata kalau dululah cikgu, orang kena ada kedai, kena sewa kedai. Yes, betul. Tapi sekarang ni orang kata kedai dalam talian pun boleh cikgu. Ya, betul. Sekarang ni saya rasa kedai tu mungkin jatuh nombor 2 lah. Tapi yang paling utama kena ada handphone dan juga line lah untuk menjalankan perniagaan, sebab kita menggunakan aplikasi kan, menggunakan data internet. Mm-hmm. So yang penting dua benda tu je lah bagi saya. Ha. Sebab biasa kalau kedai ni cikgu, orang-orang dekat kawasan situ je boleh beli. Ya, betul. Lagi tapi sekarang kos, ni dari segi kos pun mungkin mahal. Kedai sebab kita sewa mahal. Okey, jadi kita banyak benda yang kita perlu fikirkanlah dari segi ambil pekerja, bayar bayar pekerja dan tapi kalau kita menjalankan perniagaan secara online, tak ada masalah. Itulah antara kebaikan penggunaan teknologi maklumat. Macam cikgu kata tadilah, orang di luar negara pun boleh beli produk kita cikgu kan? Brunei boleh, Singapura boleh. Okey, tapi persoalannya cikgu, persoalannya sekarang ni nak jual barang apa? Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan pembelajaran kita cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey. So, siapa nak belajar tentang perniagaan lagi? Saya cikgu. Jom kita kaji pula tentang apakah pembangunan produk dan juga pasaran baharu. Okey. Okey. Apa itu pembangunan produk dan juga pasaran baharu? Okey, iaitu satu aktiviti dan strategi. Okey, maksudnya bila kita membuat benda sesuatu, kita perlu ada strategi. Okey, strategi itu maksudnya kita nak tengok adakah produk yang kita hasilkan ini berjaya ataupun tidak. Okey, strategi maksudnya benda yang kita perlu ambil kira dan perkara penting untuk kita membuat sesuatu benda yang baharu. Macam contoh kita belajarlah, kita pun kena ada strategi belajar. Okey, kita bukan main redah aja. Kita kena ada jadual waktu, kita kena ada masa yang sesuai dan sebagainya lah. Macam sama juga macam pembangunan produk. Sebab kita nak hasilkan produk yang orang kata yang tak ada lagi. Jadi memang agak makan masa sebenarnya. Sebab tu strategi sangat penting. Okey. Okey, pertubuhan kepada perniagaan di mana kita nak memperkenalkan produk baharu kita. Okey. Okey. So saya ada 8 langkah yang saya nak share kepada para pelajar di luar sana, iaitu yang pertama kita kena ada penjanaan idea. Penjanaan idea ni di mana kita kena tahu apakah pasaran-pasaran yang ada di dalam negara kita sekarang. Maksudnya kesesuaian perniagaan apa. Macam sekarang contoh online. So itu adalah penjanaan idea kita. Sebelum ni kalau mungkin kita buka kedai runcit katakan, lepas ni macam mana pula cara kita nak jual barang kita yang ada kat kedai. Cara atas talian. Atas talian lah. Okay. So yang kedua, penyaringan ni di mana kita nak kaji barang-barang yang kita ada tu adakah berkesan ataupun tidak. Okay. Okay, lepas tu pembangunan produk dan pengujian konsep, kita nak tahu adakah barang-barang kita ini sudah dibentuk menjadi produk yang okay ataupun tidak. Okay, seterusnya pembangunan strategi di mana ini sangat penting Aiman. Kalau Aiman ada perniagaan, Aiman kena tahu apakah strategi pemasaran, iaitu kita kena tahu dari segi harga, kita kena tahu dari segi produk, kita kena tahu dari segi agihan dan juga promosi. So ini adalah campuran pemasaran. So ini adalah sebenarnya item yang usahawan perlu tahulah, bukan setakat orang kata kita jual main redah sebab harga ni dia adalah satu isu. Jadi kita kena lah, kena sebab tu kita kena adakan strategi pemasaran. Sebab kita nak tengok kajian, sebab tu kita kena ada pembangunan produk ni, kita duduk di sinilah. Kita duduk di sini. Okey, kita nak uji. Lepas tu kita analisis perniagaan kita. Selepas kita dah buat tak semua, kita nak tengok, kita uji. Adakah perniagaan kita ini boleh dijalankan secara macam mana? Cara macam mana? Kaedah yang macam mana kita nak guna? Okey. Okey, yang seterusnya pembangunan produk, maksudnya kita punya produk dah siap dan ujian pemasaran di mana kita try untuk buat iklan, buat promosi, mungkin kita bagi 100 orang dulu macam mana dan sebagainya, dan yang terakhir barulah kita komersialkan dia lah. Komersial ni maksudnya kita kena tahu bila nak dikeluarkan barang itu, di mana patutnya barang itu dikeluarkan. Lepas tu kita kena tahu bagaimana barang itu dikeluarkan macam mana dan siapa yang akan beli barang kita. Jadi empat benda ni adalah saya rasa perkara yang sangat penting untuk kita mengkomersialkan barang kita. Tapi orang kata cikgu, idea tu yang paling mahal. Yes, betul. Idea yang paling mahal. Sebab tu kalau ada jenama sendiri, kita patentkan dia. Jadi bila orang lain ambil, kita boleh saman. Sebab itu adalah idea kita. Kita tak boleh bagi ke orang lain. Tapi yang tadi tu idea saya cikgu. Idea saya dah jual tudung jalur gemilang cikgu. Murid-murid jangan tiru tau.
So inilah okay. antara langkah-langkah pembangunan jika nak buat produk yang baru lah. Oh, maknanya tak boleh kita shortcut terus pergi komersial. Tak boleh lah. Tak boleh, tak kita boleh. Kita kena kaji dulu produk kita boleh pergi ke tak boleh pergi. Sebab kan? Bagi saya, bisnes ni dia macam roda lah. Jadi kita tak boleh terlampau, kita kena ikut peredaran lah. Kalau kita terus jump, memang kita takkan timbul lah, susah sikit. Jadi kena cari jalan penyelesaian. Saya suka bila cikgu sebut tentang analisis perniagaan tu. Yes, betul. Kita kena tahu lah antara pergi. Jualan dan kos. Kena tahu juga tu. Okey, cikgu boleh kita terus lagi cikgu? Okey, alright. Okey. Kepentingan pasaran baru. Kenapa kita kena buat pasaran baru? Kenapa kita tak jual yang lama je? Betul tak? Tapi sebagai as a, orang kata businessman, businesswoman, kita kena ada satu inisiatif untuk kita memajukan perniagaan. Di mana kita kena buat produk yang baru dan kita kena memperluaskan skop kita. Okey, iaitu kita ada pemasaran domestik dan juga antarabangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan domestik? Mungkin domestik ni dia terbahagi di dalam negeri kita sahaja. Negara kita sahaja. Jadi kita hanya jual di negara kita sahaja. Okey, iaitu kita mungkin ada kita menyertai expo atau pameran. Itu adalah untuk kita kenalkan produk-produk baru atau teroka. Macam contoh kalau saya ada kedai dekat Setia Alam, mungkin saya nak buka kedai dekat Shah Alam. Jadi saya, sebelum saya nak buka kedai dekat Shah Alam, saya kena menyertai dulu expo, pameran sebab saya nak tengok target target market pelanggan market. Marketing tu macam mana? Kalau okey baru kita buka. Kalau tak okey kita cari tempat lain. Itulah antara kenapa kita perlu tahu tentang pembangunan produk baru. Okey, bukan kita buka saja macam tu. Ya, mungkin ya macam tu. Okey. Seterusnya pasaran antarabangsa. Apabila kita dah tahu kita punya bisnes dah stabil, mungkin kita perlukan skop untuk memperluaskan perniagaan. So inilah di antaranya, mungkin kita menyertai rundingan di antara dua hala dengan pihak luar. Okey, mungkin Singapura, Brunei dan sebagainya. Okey, dunia tanpa sepadan. Bisnes import export cikgu. Import export ni. So nak bagi tahu kat sini perniagaan tanpa sepadan. Tanpa sepadan. Yes, dalam talian lagi tanpa sepadan. Tak kira lah di mana saja kita berada cikgu ya. Dengan siapakah pembeli kita pun kita tak tahu cikgu ya. Dan yang paling penting cikgu, kita kena dengan cara pemasaran ni cikgu, orang boleh mengetahui apakah produk terbaru kita. Jadi nak tahu apa produk saya selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Sebab saya nak bagi tahu murid-murid kita, saya ada produk baru. Okey. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Dulu cikgu, saya suka berniaga dekat tepi jalan cikgu. Saya jual kambing grill cikgu. Wow. Tapi mencabarlah cikgu. Sebab apa? Kena pula time hujan, ribut dan sebagainya. Tiba-tiba, alamak, ni dah ada dah buat macam-macam lah ni. Dah orang tak datang pula. Sedih cikgu. Nangis susurah kat tepi warung tu. Itu antara cabaran dan risiko lah. Kalau kita menjual dengan cara macam tu lah sebenarnya. Tapi sekarang ni orang kata dengan apa yang cikgu sebutkan sebentar tadi, nanti saya boleh buat secara atas talian betul cikgu kan? Boleh buat di atas talian dan duduk di rumah. Duduk di rumah. Orang kata kalau ada orang nak je, kita boleh hantar ke mana-mana. Delivery ke mana-mana cikgu ya. Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid kita rasanya dah boleh dapat dah tentang bagaimana yang cikgu sebutkan perniagaan di atas talian, bagaimana caranya dan sebagainya, keperluan pemasaran dan sebagainya cikgu. Jadi murid-murid kita rasanya dah boleh dapat dah. Tapi cikgu, kita nak uji murid-murid kita. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom cikgu. Okey. Okey, untuk slot yang seterusnya kita akan belajar tentang teknik kertas satu dan kertas dua. Tadi saya cerita secara keseluruhan lah tentang topik yang dibincangkan pada hari ini dan saya kaitkan sikit dengan teknik menjawab sebab bagi saya pelajar-pelajar calon SPM 2021 ni perlu tahu teknik. Ibarat macam kita buat kereta, kalau kita tak tahu cara macam mana nak masuk gear, kita takkan boleh bawa. Itu yang reverse sampai itu yang reverse dan macam-macam. Jadi apa-apa perkara yang kita nak buat, sama ada dalam pendidikan, dalam perniagaan atau dalam apa-apa aspek pun, kita perlu ada cara dan strategi. Okey. So, hari ini saya akan terangkan teknik kertas satu dan kertas dua. Okey, ini antara teknik menjawab kertas dua di mana saya selalu tekankan di dalam kelas. Okey, di mana kita perlu faham dulu kata tugas. Sebelum kita membuat soalan atau menjawab soalan, kita perlu fahami dulu apa kata tugas.
Kalau zaman dulu mungkin zaman kita dulu Aiman, kita pun tak tahu apa kata tugas ni. Sebab kita tak ada bentuk soalan kajian. Tapi pelajar-pelajar sekarang mereka diuji dengan pelbagai bentuk soalan kajian. Jadi bagi saya mereka perlu tahu kata tugas. Sebabnya kata tugas ni sebenarnya dia memberikan salah satu pemahaman kepada pelajar untuk memudahkan pelajar menjawab soalan. Okey, yang pertama apa dia kata tugas? Ataupun kita sebut dia sebagai apa dia, kita kena tahu tentang fungsi kata tugas. Okey, kata tugas ni contohnya dia nak memberi kita apa orang kata jawapan apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita tulis. Contoh huraikan. Okey, kalau dalam peperiksaan dalam soalan ada perkataan huraikan, sebenarnya apa soalan tu minta? Kita tak boleh terus direct macam tu. Kalau kita cakap dengan kawan pun, tolong huraikan, kita nak macam kita bercerita. Huraikan apa? Ya, buat untuk apa? Kan? Jadi para pelajar perlu tahulah apakah kata tugas tersebut. Huraikan. Okey, di sini saya ajar untuk petang ni adalah kata tugas huraikan, iaitu kamu perlu tahu tentang fakta. Okey, sebab bila huraian tu seolah-olah macam orang bertanya kepada kita. Huraikan apakah pemilikan tunggal? Huraikan maksudnya dia nak kita bercerita. Jadi sebagai orang kata kita perlu tahulah apakah yang kehendak soalan. Jadi huraikan tu maksudnya pelajar perlu bagi fakta. Yang kedua huraian. Fakta adalah orang kata salah satu ibulah, orang kata ibu kepada ayat. Jadi setakat fakta orang tak faham. Jadi kena huraikan pula apakah fakta tersebut. Lepas tu mungkin ada yang faham dan ada yang tak faham. Sebab sebagai orang kata kadang-kadang pemeriksa dia tak faham apa pelajar cuba nak sampaikan. Jadi kita bagi contoh. Pelengkapnya adalah contoh. Jadi kita bagi contoh. Fakta, huraian dan juga contoh. So di sini saya kelompokkan tiga benda ini adalah satu keluarga. Satu family. Jadi kena ada. Bila sebut huraikan maksudnya kena ada fakta, huraian dan juga contoh. Sebab ini memudahkan pelajar untuk mengaplikasi jawapan mengikut kehendak soalan. Baru dapat full mark ya, dia kan? Ya betul. Baru kita nak dapatkan full mark. Ini adalah teknik dan cara lah. Sebab selalunya ini antara pengalaman saya lah. Antara kelemahan pelajar adalah mereka tidak tahu apa dia kata tugas. Itu adalah salah satu yang saya rasa sangat kelemahan susah dalam menjawab soalan itulah. Tapi kalau dia faham, dia tahu apa dia nak buat. Okey, yang kedua, fahami kepala ayat. Memang perkataan kepala ayat tu agak nampak macam macam orang kata ganas sikit, tapi bagi saya dia senang ingat. Kepala ayat bermaksud kita bermula daripada atas. Jadi kita ambil apa dia kepala ayat? Kepala ayat tu maksudnya kita ambil apakah point ataupun fakta yang ada dalam soalan untuk kita memulakan menulis jawapan yang pertama. Dia jadi macam permulaan ayat lah. Tadi kata tugas kita nak kena tahu apa benda kita nak kena buat. Yang kedua, kepala ayat kita nak tahu macam mana kita nak create ataupun kita nak tulis mula-mula ayat tu apa. Jadi kepala ayat iaitu soalan, iaitu mencari point lah untuk memulakan penulisan. Okey, penulisan itu pula kita terima. Okey, dalam perniagaan kita tak ada macam subjek yang ada, mungkin ada format dia. Okey, perniagaan dia tidak. Kita terima sama ada pelajar nak buat point ataupun pelajar nak buat esei. Jadi kita terima. Okey, mungkin ada pelajar di luar sana cakap, cikgu, kalau saya buat esei, kalau fakta tu tak cukup macam mana? Markah pun macam mana? Tapi tu? Ada pula pelajar cakap, cikgu, kalau saya buat point, markah saya dapat banyak ke sikit? Maksudnya di sini kita tak tengok benda tu. Kita tak tengok. Kita tengok awak ada fakta, awak ada huraian dan awak ada contoh. Itu yang kita tengok. Okey. Contoh ini yang saya buat adalah huraikan. Okey, awak tengok sini huraikan ciri-ciri milikan tunggal. So di sini huraikan ini adalah kata tugas. So kita tahu, huraikan, kita dah set-set tahu. Sebab dalam kata tugas dia ada banyak, Aiman. Kalau Aiman nak belajar kata tugas, kita ada bagaimanakah, huraikan, kalau hitungkan apa, macam mana? Hitungkan, kena tambah lah cikgu. Kita tak boleh tambah, kita buat pengiraan. Oh, pengiraan. Maksud hitungkan adalah pengiraan. Jadi pelajar perlu kira lah. Itu kata tugas. Okey, dan kepala ayat, ciri-ciri milikan adalah, baru sambung, fakta. Maksudnya di sini kita ambil balik yang ni, jadikan dia kepala ayat, dan kita ambil yang ni, kita sambung
seterusnya jawapan. Jadi di sini, dia sebenarnya saya ajar kepala ayat ni supaya pelajar dia tak lupa. Dia duduk dalam, dia masih duduk dalam penceritaan itu. Sebab kalau tak tulis, dia tulis nombor tapi tak tulis, orang kata tak tulis poin ni, kepala ayat ni. Kadang-kadang dia tersasar. Bila dia tinggal soal jawab apa soalan itu, tiba-tiba dia nak buat balik, dia kena baca ulang balik. Dah masuk jadi cerita lain pula. Ya, betul. Okay. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pelajar, dia orang kata apa, dia berulang-ulang memberi jawapan. Itu yang kita tak nak. Okey, jadi buang masa kat situ. Okey, dan yang terakhir, lepas kita dah tahu kata tugas, kita dah tahu kepala ayat, kenalah faham apakah kehendak soalan. So, soalan tentang tajuk apa? Katakan ciri-ciri mendekat tunggal ni, bab kata empat, bab satu. So, dalam fikiran dia dah tahu. Okey, dia dah tahu, ini ciri-ciri mendekat tunggal. Jadi, dah tahu kata tugas, dah tahu kepala ayat. So, dia dah tahulah, ini soalan ni macam ni. Jadi, senanglah melancarkan dia. Okey? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, ni contoh. Okey, contoh soalan kajian kes. Okey, selalunya soalan macam ni saya sangat suka, Iman. Sebab jawapan ada dalam ni. Senang? Ya, yes, senang. Saya sangat tinggal suka. Tinggal pilih je, cikgu. Ha, sebab dalam soalan kertas dua, sebenarnya kita ada banyak bentuk. Dan kita ada banyak, orang kata banyak tajuk. Tapi bila bagi macam ni, saya suka. Kalau tak percaya, tanya pelajar-pelajar setia alam. Sebelum betul ni kita ke? buat cagut sikit. Kita buat soalan, memang saya cakap, saya suka soalan macam ni. Tengok. Okey, jadi senang. Sebab sebenarnya, pelajar ada jawapan. Cuma ada sebenarnya, kena keluarkan je. Okey. So, nyatakan adalah kata tugas. Mana ni? Okey. Okey, kata tugas. Fakta. So, bagilah fakta. Okey, kepala ayat adalah jenis-jenis agihan yang sesuai untuk mengagihkan produk tersebut adalah. So, jawapan dia pengeluar kepada pengguna. Okey. Aiman, saya nak tanya. Pengeluar kepada pengguna ni lebih kepada perniagaan apa? Kalau rasa-rasa Aiman lah. Kalau saya lah cikgu, perniagaan bahan kering cikgu. Bahan kering? Tak, sebenarnya Aiman, pengeluar kepada pengguna lebih kepada perkhidmatan. Oh, perkhidmatan. Sebab macam contoh, gunting rambut. Kita tak ada melibatkan orang lain. Sebab ini adalah saluran agihan. Okey, di mana macam contoh, tadi Aiman cakap barang kering, mungkin peruncitan. Okey, daripada pengeluar, pemborong, peruncit dan terus kepada pengguna. Yang ni dia terus kepada pengguna. Yes, ini lebih kepada perkhidmatan. Okey, gunting rambut. Insurans dan sebagainya. Okey, sebab dia lebih kepada pelanggan lah. Dia tak dekat. Ada, orang kata, tak ada orang tengah. Tak ada orang tengah. Dia direct. Okey, okey, sesuai dengan jenis barang yang hendak dipasarkan, saluran pemasaran langsung, pengeluar memasar barang secara terus. Inilah terus kepada pengguna. Okey, seterusnya. Okey, sesi soal jawab. Saya sangat suka topik ni. Tengok pelajar-pelajar setia alam pun dah macam takut sebab diorang tahu. Cikgu Syara memang suka tanya dalam kelas. Okey, bila PDBR saya akan panggil nama. Okey. Okey. Soalan yang pertama, mungkin ada pelajar-pelajar daripada SMK Setia Alam, mungkin ada yang nak try? Siapa angkat tangan? Okey, Nelly. Okey, Nelly. Boleh cuba. Untuk intranet, saya pilih memudahkan sistem operasi. Tak nak baca soalan dulu? Baca soalan dulu. Sorry. Jelaskan cara ICT dapat memudahkan komunikasi dalaman, intranet dan luaran organisasi internet. Okey, Nelly, cikgu nak tanya. Kata tugas apa? Kat sini kata tugas ni mana? Jelaskan. Okey, good. Okey. Kata kepala ayat untuk awak start. Macam mana awak nak start membuat jawapan? Cara ICT dapat memudahkan komunikasi dalaman, intranet dan luaran organisasi internet. Okey, jawapan. Terus sambung jawapan. Intranet memudahkan sistem operasi. Okey, internet? Internet membolehkan pesanan dan maklumat dihantar kepada pembekal dan pelanggan dengan segera. Okey, kita tengok adakah jawapan yang betul ataupun tidak. Okey, ini untuk jawapan yang disebut oleh Nelly tadilah. Okey, so dia jelaskan tadi kata tugas dipilih adalah huraian, kepala ayat adalah cara-cara ICT. Okey, so jawapan lengkap, cara ICT dapat memudahkan komunikasi dalaman dan luaran. Internet dia cakap yang ini. Okey, ini antara cadangan jawapan saya lah. Okey, andai kata pelajar tidak dapat menjawab satu, boleh perlu jawab dua. Maksudnya
kita tak nak markah hilang. Mm-hmm. Okey, sekurang-kurangnya mungkin boleh jawab lebih daripada markah yang diberi. Ada backup lagi kan? Ah, ya, betul. Yang kedua, yang ni membolehkan arahan dihantar sekaligus secara serentak ke semua unit dan fungsian. Mm-hmm. Okey, internet yang tadi Nelly cakap membolehkan pesanan dan maklumat dihantar kepada pembekal dan pelanggan dengan segera. Mm-hmm. Okey, jadi selain pada itu, maklumat jelas dan mudah difahami. Mm. Okey, so inilah antara yang dicadangkan. Berapa markah kita nak bagi Nelly ni? Okey, kalau ikutkan kat sini, kita ada fakta satu, huraian, kita buat di sini ada 4. Fuyo! Walaupun kita nampak lebih jawapan, tapi kita ikut pada pemarkahan skema jawapan lah. Okey. Okay. Baik cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, siapa nak cuba untuk soalan yang kedua? Okey, pantas. Silakan okay. Misha. Misha. Cikgu, saya. Alright. Teruskan. Kepentingan pembangunan baca soalan dulu. Misha, baca soalan dulu. Huraikan kepentingan pembangunan produk kepada sesebuah organisasi perniagaan. Okey. Okey, kata tugas di sini. Apakah kata tugas di sini? Kata tugas adalah huraikan. Okey, huraikan. Okey, kata tugas. Okey, kepala ayat. Kepentingan pembangunan produk kepada sesebuah organisasi perniagaan. So ini adalah kepala ayat. Saya buat macam tu, KT dan KA. Okey. So, jawapan? Meningkat daya saing produk dalam pasaran dan membolehkan produk terus menjadi pilihan pengguna. Okey. Thank you. Kita tengok, Okey. So, inilah antara yang Misha jawab tadilah. Okey. Iaitu kata tugas. Saya dah terangkan tadi. Kepala ayat pun dah. Jadi, jawapan ni adalah meningkatkan daya saing produk dalam pasaran. Okey, so ini yang pertama. Yang kedua, membolehkan produk terus menjadi pilihan pengguna. So yang ini yang saya tambahlah, mengoptimumkan. Okey, pengguna sumber yang terhad. Maksudnya kita targetlah berapa penggunaannya. Okey, so terima kasih Misha. Ini berapa markah cikgu? 3 markah boleh? Yang ini selalunya sebab dia soalan pendek je. Selalunya 3-4 je. Okey, cantik cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Cepat kita, okey. Mulakan dengan soalan yang ketiga. Siapa? Okey, satu-satunya pelajar lelaki Setialam. Okey, Haikal. Silakan. Okey, silakan Haikal. Baca soalan dan juga jawapan awak. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog dan YouTube. Antara berikut yang manakah manfaat boleh diperoleh daripada penggunaan laman sosial? Jawapan dia mengekalkan pelanggan dan juga meluaskan rangkaian perniagaan. C. Okey, C. Maksudnya Aiman pilih nombor 2. Nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, kat sini saya nak ajar sikit tentang skill lah. Macam mana kita nak menjawab kertas 1 ni? Okay. Tadi kertas 2. Lepas ni boleh cikgu? Lepas ni saya akan terangkan. Kita rehat sekejap. Jadi murid-murid nak tahu macam mana dia punya teknik dia tu. Kita nak minta murid-murid kita untuk tunggu sekejap. Lepas ni kita akan bagi tahu macam teknik dia. Boleh tak? Boleh? Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Hai, ini adalah proses di sebalik tabir bagaimana kita merakamkan program Cergas Bersama Jurulatih ditayangkan di Didik TV KPM setiap hari. Jadi jangan lupa tengok tau. Jom. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin, PPV, pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu belengan pendek atau belengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri
Lindung semua. Hai, saya Akmal Nazri dan saya Cikgu Halim. Jangan lupa untuk saksikan kokurikulum badan unit beruniform kelab dan persatuan setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, tadi kita dah jawab dah soalan subjektif juga. Kertas bahagian dua. Apa? Kertas 2. Okey, sekarang ni cikgu nak kertas ajar satu. Teknik bagaimana kita nak jawab soalan untuk kertas 1. Ya, silakan betul. Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung semula. Okey, untuk kertas 1, ini adalah soalan yang disebut tadi oleh Haikal. Okey, jadi di sini saya tak nak bagi jawapan dululah sebab saya nak ajar tentang teknik dan cara menjawab. Okey, apabila para pelajar mendapat soalan berbentuk begini, ini adalah satu peluang juga. Okey, sebab jawapan dah memang ada dalam soalan. Pilih je. Kita pilih saja. Okey, jadi macam mana, adakah kita perlu guna dadu untuk kita membuat apa, menjawab soalan? Tidak. Alamak. Sebab perniagaan kertas satu ini adalah fakta. Kita tak boleh nak tipu. Ya. Maksudnya kalau kita buat salah, memang salah. Tapi kalau kertas dua, mungkin contoh itu membantu untuk memberi markah. Itu beza kertas satu dan kertas dua. Okey, jadi di sini, okey, penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog dan sebagainya, kita tahu ini adalah media aplikasi teknologi maklumat yang saya terangkan tadi. Okey, jadi soalan minta manfaat. Jadi kita kena tahu tentang kebaikan. Kebaikan apa yang ada dalam teknologi maklumat yang seperti dicakap di atas. Jadi apakah yang kita dapat daripada penggunaan tersebut? Okey, kita adalah antara orang yang selalu menggunakan Facebook. Kita antara orang yang selalu menggunakan IG dan Twitter. Jadi kita tahu sebenarnya platform ini untuk apa. Okey, jadi tadi Haikal dah jawab. Mengekalkan pelanggan, betul. Sebab mungkin ada dari di kalangan yang pelanggan kita yang tetap. Maksudnya, bila dia beli barang, dia beli lagi. Maksudnya, itu adalah pelanggan tetap lah. Okey. Meluaskan rangkaian perniagaan, betul. Mungkin daripada luar negara membeli barang kita. Okey. Jadi, di sini saya nak terangkan tentang teknik dan cara menjawab kertas satu. Okey. Apabila awak dah menjawab, katakan nombor dua ini adalah betul. Okey. Betul eh. So, secara automatik dalam jawapan, siap-siap potong yang ada nombor, yang ni, okey, maksudnya nombor dua betul. So, yang ni dengan yang ni betul. So, yang tidak berkaitan ni awak buang. Buang okay. Siap-siap? Buang siap-siap. So, okay. Nampak nombor C dan A. Okay. A saya tersalah tadi. Jadi, kita tengok. Kita dah tahu nombor satu. So, kat sini kita nampak nombor empat dah salah. Nombor empat pun dah salah. Confirm dah salah. Kejap. Okey. Confirm dah salah. Betul. Jadi, kita dah tahu apakah antara jawapan yang ni kita baca. Kita fahamkan balik. Apakah sebenarnya soalan nak ni? Sebab dalam perniagaan dia adalah fakta. Dan kita kena fikir. Kita fikir apakah kebaikan-kebaikan dia. Okey. So, meluaskan rangkaian. Okey, memudahkan aktiviti kewangan dan perekonan. Salah. Perniagaan bukan untuk aktiviti kewangan. Dia untuk kita menjalankan perniagaan jual-beli. Untuk mendapatkan keuntungan. Bukan aktiviti untuk mendapatkan kewangan. Memang kita kata kita nak duit. Tapi dia lebih kepada aktiviti jual-beli. Itu maksud yang pertama. Jadi, nombor satu dah salah. Okey, kita potonglah. Okey, jadi jawapan yang tinggal. Dua dan tiga. So, jawapan yang paling tepat, C. Dua dan tiga. Alright. So, kita tengok jawapan Haikal. Betul tak? So, C lah. Wah, betul lah Haikal. Macam itulah teknik dia. Teknik dan cara. Okay? Jadi, kita boleh jimatkan masa. Yes, lah, jimat masa. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Sebab tu saya sangat suka kalau buat soalan dengan pelajar. Okay. Memang kita akan argue kenapa cikgu pilih ni, kenapa kita pilih ni. Kita maksudnya pelajar kena tahulah apa fakta yang ada dalam buku teks. Saya bangkang cikgu. Tak boleh eh. Okey, baik. Kita nak tengok soalan seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Kita pergi laju sikit. Okey. Soalan keempat, siapa nak cuba? Silakan. Okey, Dania. Okey, teruskan. Boleh baca soalan. Cepat, Dania.
Terangkan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan. Okey, kata tugas. Terangkan. Okey, kata tugas. Oops, kita ni. Okey, kata tugas eh. Okey, kepala ayat. Dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan. Okey, ini adalah kata kepala ayat. Okey, so jawapan dia. Silakan. Okay. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan maklumat dalam perniagaan adalah e-pemasaran dan juga e-dagang. E-dagang. Okey. Awak hanya memberi fakta sahaja kan? Betul? Saya nak terangkan. Nak terangkan. Okay. Dia tahu. dia takut. Huraian dia tak bagi tu. Okey, sila. E-pemasaran digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan hasil keluaran produk secara dalam talian. Pemasar boleh mempromosikan produk dalam laman web. Okey. E-dagang pula, urusan perniagaan yang berkaitan dengan tempahan, pembelian, pembayaran secara dalam talian. Okey, itu saja. Okey, so kita tengoklah jawapan. So tadi nasib baik. Nasib baik Dania bagi tahu huraian. Saya dah nak bagi markah tadi. Kalau tak, kurang lagi 2 markah. Tak cukup cikgu. Ya, betul. Okay. Sebab tu saya cakap kena faham dulu kata tugas. Okey. So, e-pemasaran dia dah sebut tadi. Kita dapat 1 markah. Okey, huraian pun 1 markah. Okey, e-dagang 1 markah. Dan ni 1 markah. So, 4 markah. Fuyo, so, dapat 4 markah. Okey. Tahniah. Okey, seterusnya ayat last. Okey, sorry bukan last. Ini yang kelima. Okey, cepat. Siapa nak cuba? Siapa? Tada. Tadacha. Tadacha. Okey, Tadacha. Alright. Apakah tujuan berkenaan? Okey, jawapan saya C. Memudahkan komunikasi luaran. Okey, sebab apa awak pilih C? Ya. Sebab pemasaran adalah sangat penting untuk perniagaan. Sebagailah taktik yang luas untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum di Malaysia dan juga antarabangsa. Okey, thank you. Sebab saya pilih jawapan C. Okey, C. Okey, thank you. Okey, ini pun antara favourite soalan saya sebab dia gambar rajah. Semua orang tahu ni gambar apa? Gambar laptop. Betul. Ini apa? Marketing. Marketing adalah pemasaran. So, kita kena tahu je. Pemasaran tu adalah sama ada komunikasi itu luaran atau dalaman. Okay. Internet dan juga intranet. Maksudnya daripada gambar tu sendiri dapat betul. Bagi ini pun gambaran. Ada jawapan. Okey, cikgu. Mungkin so, cikgu jawapannya? Jawapannya? Adalah C. Adalah C. Okey, so betul lah. Okey. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Dan mungkin ada sedikit, cikgu. Sikit je. Nasihat daripada cikgu untuk murid-murid kita di sini dan juga di rumah. Untuk nasihat saya, pelajar-pelajar di luar sana, okay, saya ada satu tips lagi untuk dikongsilah. Ini antara orang kata perkongsian bersama dengan rakan saya. Okay, di mana kita menggalakkan para pelajar perniagaan untuk untuk membuat persediaan sebelum SPM akan datang ni dengan membuat soalan 10 soalan satu hari. Jadi kalau kamu bermula pada hari ini, setiap hari kalau kamu buat 10 nak sampai ke SPM, kamu dah terer. Memang untung je. Yes, memang kita maksudnya pelajar itu dah biasa buat. Yeah, sama betul. Juga mungkin kertas 2 mungkin ambil masa yang lama tetapi sekurang-kurangnya kena buat. Okey. Mungkin satu hari satu tak ada masalah. Baik. Maksudnya sikit-sikit lama-lama jadi. Terima kasih cikgu. Okay, maknanya cikgu siapa yang usaha bersungguh-sungguh dia akan berjaya. Betul. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Syahra dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam. Alright, ada rezeki kita jumpa lagi Murid-murid boleh lambat sikit tak? Okey, bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. TV KPM. Assalamualaikum, saya Afiq. Saya telah ambil subjek perniagaan pada tahun 2018. Jadi sekarang ini saya mempunyai syarikat sendiri yang bernama Afiq Home Plans Global yang sekarang ini sedang menjalankan perniagaan sayur-sayuran. Di sinilah kebun saya. Antara sayur yang saya jual adalah sayur kangkung, sawi, bendi dan banyak lagi. Jadi pengalaman yang saya dapat pelajari dalam bidang ini adalah dari segi pengurusan pekerja dan dari segi menjaga setiap kualiti tanaman yang dihasilkan. Jadi pesanan untuk adik-adik di luar sana, belajarlah subjek perniagaan ini dengan penuh semangat kerana subjek ini merupakan sesuatu bidang yang sangat luas dan dapat membantu kita satu hari nanti. Semoga berjaya.